Dan pemirsa, telah bergabung bersama kami sore hari ini pengamat sepak bola, Bung Yusuf Kurniawan atau akrab disapa dengan Bung Yuke. Selamat sore, Bung Yuke. Sore, Indah. Iya, Bung. Salam sehat, salam olahraga, Bung. Ya, sama-sama. Iya, Bung Yuke. Ini sebelum kita masuk ke sesi wawancara, saya ingin mengucapkan ini, Bung, selamat dulu untuk tim Timnas Indonesia yang semalam berhasil menang ya atas Filipina dengan skor 2-0, Bung. Iya, ini hasil kerja keras ya yang luar biasa. Saya kira memang kita harus berikan apresiasi yang tinggi kepada Timnas senior kita dan juga tentu staf pelatih Sintayong yang melewati fase yang tidak mudah ya, karena kemarin kita sempat deg-degan juga setelah kalah dari Irak, tapi mentalitas para pemain kita ya kita harus akui luar biasa. Betul sekali, Bung. Saya juga deg-degan semalam nontonnya ya. Itu udah hampir mau masuk terus itu bola ya, Bung, betul ya. Nah, ini Bung, menurut Bung Yuke ya sendiri, semalam nih permainan Timnas Indonesia ini bagaimana kualitas pertandingan semalam? Laga Indonesia melawan Filipina nih. 2-0 untuk Timnas semalam ini gimana nih, Bung? Iya, sebenarnya kita mengawali laga tidak dengan nyaman ya, karena Filipina bermain sangat kompak, mereka melakukan low defense yang sangat dalam, sangat disiplin, sehingga kita kesulitan. Kita baru bisa meraih gol kan sekitar menit 30-an sekian ya, itu pun juga lewat shooting dari jarak jauh, karena kita sulit sekali untuk bisa penetrasi ke dalam, mengingat Filipina sangat kuat ya dalam bertahan. Tapi setelah gol itu, baru permainan anak-anak kita sudah mulai cair, sudah mulai mengalir, pertandingan mereka juga sudah mulai pulih ya, itu menjadi kunci ketenangan para pemain untuk melanjutkan menit-menit berikutnya ya, sehingga kemudian di babak kedua kita punya kesempatan lagi lewat set piece dan kita bisa unggul akhirnya 2-0. Namun bukan berarti tanpa catatan ya, banyak catatan yang perlu juga jadi bahan evaluasi untuk staf pelatih, karena sesungguhnya kita memiliki ataupun juga mendominasi permainan ya, dan punya banyak peluang ya, terutama di babak pertama ya, berapa kali umpan-umpan diagonal, kemudian umpan-umpan crossing maupun juga penetrasi, tapi juga belum berhasil sampai kemudian kita bisa mencatat kebuntuan. Catatan yang saya highlight adalah lini depan kita yang kelihatan memang masih bermasalah ya, ketajaman lini depan kita memang masih menjadi problem. Kemarin Rafael Strike maupun juga Pratmangun tidak hampir sebagaimana yang diharapkan ya. Ini yang saya kira harus jadi bahan evaluasi untuk di fase ketiga nanti gitu. Iya, betul sekali, Bung. Nah, Bung, sebelumnya kan kita pernah melihat pertandingan Indonesia melawan Irak di Piala AFC U23 nih, Bung. Nah, kira-kira ada perubahan signifikan nggak nih, Bung, di penampilan dari Timnas semalam ketika melawan Filipina, ketika Timnas melawan Irak kemarin, Bung? Ya, Irak Under 23 dengan Irak Senior berbeda ya. Jelas Irak Senior lebih berpengalaman, ranking mereka juga lebih jauh lebih tinggi dari kita. Cuma kitanya aja yang terlalu expect berlebihan ya. Kitanya rankingnya masih 100-an, jauh dari Irak Senior. Kalau Irak U23 kan kita masih bisa compete ya, walaupun kita kalah, tapi kita masih bisa compete gitu. Tapi kalau Senior, kita juga harus tahu diri bahwa negara-negara Arab itu, negara-negara Asia Barat itu memang kayak Irak, Iran, Arab Saudi itu levelnya di atas kita. Jadi kita nggak bisa samakan. Makanya ketika kita bisa mengalahkan Filipina, sebenarnya tidak bisa di takar apple to apple dengan performa melawan Irak ya. Walaupun sebenarnya melawan Irak di laga sebelumnya kita harusnya juga nggak kalah ya, minimal imbang lah, karena kita punya beberapa peluang mutlak yang harusnya bisa kita eksekusi, tapi kita gagal. Nah, karena berkali-kali gagal memanfaatkan peluang, akhirnya hukum sepak bola terjadi tuh. Kita kena counter, kebobolan, kita bikin blunder, kebobolan, tambah lagi kita bermain dengan 10 orang, setelah jadi amat kita punya. Jadi hal-hal detail yang seperti itu yang kita nggak bisa antisipasi di lapangan. Makanya sekali lagi saya tekankan, para pemain kita ini nggak boleh menyanyiakan seberapapun gitu ya, ataupun sedikit apapun peluang. Kita dalam level seperti ini harus klinis gitu, harus bisa execute gitu. Kalau nggak, ntar lawan yang berbalik malah menghukum kita gitu. Iya, betul-betul sekali, Bu. Nah, ini makanya saya lihat ketika semalam pertandingan melawan Filipina ini ya, formasi maksud saya ketika di awal itu ada 4 pemain lokal dan sisanya nih naturalisasi nih, Bung. Nah, apakah itu salah satu taktik dari STY nih, Bung, dalam formasi yang diterapkan?
Bukannya taktik ya, tapi lebih karena kebutuhan ya. Kualifikasi ataupun kualitas pemain-pemain domestik kita memang yang mungkin dalam pandangan STY untuk siap dimainkan sebagai starter yang 4 orang itu tadi malam. Ya. Selebihnya memang kita lebih banyak bertumpu pada pemain-pemain diaspora ya, karena mereka punya pengalaman Eropa sehingga adaptasi mereka juga cepat, apalagi mayoritas mereka ini kan Belanda ya, jadi secara komunikasi pun juga nggak ada masalah. Dan kebetulan juga kita bersyukur kita dapat tambahan amunisi itu ya, Calvin Terdong yang sisi dari kiri itu, flank kiri itu luar biasa juga, banyak memberikan warna permainan yang agresif, membuat kita lebih apa ya, lebih atraktif lah ya dalam bangun serangan. Itu positif sekali ya, ketika kita kehilangan Jordi Amat, Calvin Terdong menunjukkan bahwa adaptasi bukan masalah buat dia, walaupun itu merupakan debutnya. Dan juga Jay Ijaz ya, Jay Ijaz nih fantastis ya, kita baru apa namanya, ya baik, halo Bung Yuke. Saya kira juga patut kita berikan apresiasi, ikut memberikan kontribusi atas kemenangan kita, walaupun mereka nggak bikin gol, tapi kemampuan mereka menjaga kedalaman, kemudian bisa memberikan inspirasi ya dalam serangan-serangan balik lewat overlapping, baik Jay Ijaz dari set piece maupun juga Verdong ya lewat penetrasinya. Nah, itu kan juga menjadi nilai plus ya dari kemenangan kita kemarin. Betul, betul. Makanya terjadi menang 2-0 ini ya, Indonesia atas Filipina di kandang lagi ya, Bung, kemenangan ini gitu. Nah, tentu nih Bung, atas kemenangan Indonesia ini menjadikan tanda gitu ya, bahwa Indonesia ini berhak lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, ini kan torehan sejarah baru, Bung, bagi timnas kita. Seperti apa nih kalau dari tanggapan Bung Yuke sendiri? Ya, kita harus lihat secara makro ya, bahwa sebenarnya kan ini memang impian dari bangsa Indonesia, supporter sepak bola Indonesia yang memang menginginkan kita ada di level ini, di level tinggi ya. Kita terakhir kali bisa kompetitif di kualifikasi Piala Dunia itu sudah lama sekali ya, tahun 86 tuh, zaman Bang Mun Biasa, zaman Gede Sulaiman, Herbansa ya, itu udah 35 tahun lebih ya, kita bisa kembali lagi ke level kompetitif seperti sekarang. Jadi memang perjalanan yang sangat panjang, kita harus setiri, dan sekarang timnas Indonesia ini ada di atmosfer yang berbeda, ada di galaksi yang berbeda dibanding timnas-timnas sebelumnya ya, di era sebelumnya ya. Kalau sekarang kan memang levelnya sudah up ya, sudah tinggi gitu, karena didukung oleh banyaknya kualitas pemain-pemain diaspora yang datang. Dulu juga kita pernah mencoba kan ya, pemain diaspora itu seperti Eloko bahkan yang dinaturalisasi tahun 2010, kemudian juga ada Irfan Bahdim, ada Tim Jeffrey. Itu terakhir kali kita melakukan rekrutmen legion luar ya, tapi juga tidak banyak membantu karena kualitasnya memang tidak bisa terlalu diharapkan ya untuk level tinggi seperti pra Piala Dunia ataupun Piala Asia. Nah, baru sekarang kita dapatkan itu ya, karena memang harus diubah ini mindsetnya. Kalau kita mau naik level, kita nggak bisa hanya mengandalkan pemain-pemain yang ada di kompetisi domestik yang kita tahu peringkatnya juga di Asia tuh peringkat 28 yang liga kita gitu ya, bahkan di Asia Tenggara kita nomor 6. Jadi apa yang bisa diharapkan kalau kita ingin naik level, kita harus cari pemain yang lompat kualitasnya ya, harus tinggi kualitasnya, dan kita dapat. Halo. Ya, oke, baik Bung Yuke, melanjutkan pertanyaan nih Bung ya. Oke, baik, apakah kita masih terhubung dengan Bung Yuke? Ya, pemirsa sepertinya koneksi dari Bung Yuke terputus, tapi kita masih mencoba untuk dapat menghubungi kembali Bung Yuke agar halo, dapat melanjutkan pertanyaan. Ya, oke, okay, halo. Halo, sudah bergabung. Ya. Oke, okay, ya, baik Bung Yuke. Ya, kita lanjutkan kembali ya Bung Yuke ya.
ini kalau saya lihat ada kontra nih, Bung, terhadap pertandingan selanjutnya di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia nih, Bung. Ya, halo? Halo, halo. Oke, sudah aman ya, Bung ya? Ya, halo ya. Ya, saya dengar. Oke, baik, Bung. Nah, Bung, ini kita lihat kan Timnas Indonesia lolos ya kualifikasi di fase ketiga. Tapi ada beberapa kontra juga ini, Bung. Nah, ini sebenarnya apa saja sih yang harus disiapkan Timnas di laga selanjutnya selain tadi yang Bung bilang mencari pemain yang lebih naik level gitu ya, Bung ya. Nah, selain itu apa lagi nih yang harus dipersiapkan oleh Timnas Indonesia, Bung? Ya, saya kira sekarang sudah ada di track yang benar ya Timnas kita. Pertama, tentu PR dari lini depan kita itu harus segera dicarikan solusinya. STI sudah memberikan statement bahwa dia akan mencari striker baru, striker diaspora baru yang bisa menjawab keraguan ya banyak pihak tentang ketajaman lini depan kita. Itu pertama, dan kedua menurut saya kita harus sering-sering juga nih melakukan FIFA Matchday ya, ataupun kesempatan kita untuk mengambil setiap kalender FIFA untuk uji coba internasional melawan tim yang lebih tinggi gitu. Itu juga perlu untuk mendapatkan bonding yang bagus, mendapatkan chemistry yang bagus antara pemain yang sekarang sudah dibina gitu. Karena dengan begitu kita akan semakin solid ya, akan semakin kompak kebersamaan chemistry kita dengan banyak memanfaatkan kalender FIFA Matchday. Saya pikir dua aspek yang bisa dimaksimalkan sampai kita kemudian bertanding di fase ketiga. Sebelum itu juga kita akan menunggu ya hasil drawing putaran ketiga tanggal 27 Juli. Itu juga akan menentukan ya plannya dari STI, program ISI ke depan mau seperti apa gitu untuk menyikapi putaran ketiga ini.